terpercaya. Pemerintah Provinsi Jambi bersama DPRD Provinsi Jambi telah membahas 5 Perda Inisiatif Dewan untuk disahkan jadi perda. Ranperda itu saat ini sedang digodok oleh DPRD Provinsi Jambi dan Pemerintah Provinsi Jambi untuk disahkan menjadi perda tahun 2022 ini. Untuk diketahui, Ranperda Inisiatif Dewan yakni Ranperda Pemanfaatan Perhutanan Sosial, PONPES, Pendidikan Wawasan Pancasila, Administrasi Kependudukan, dan Kerjasama Antar Daerah. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Faizal Riza mengatakan, rancangan peraturan daerah dibentuk oleh DPRD Provinsi Jambi dan Gubernur Jambi. DPRD Provinsi Jambi mengusulkan 5 ranperda inisiatif, sedangkan Pemprov Jambi 7 ranperda. Intinya ya, tergantung pelan-pelan. Saya cuma memberikan kalau kita aksinya bisa, silakan kita lakukan. Tapi kalau aksinya satu, agenda pengambilan keputusan ada di sana. Kalau terkait ranpernya untuk masyarakat dan daerah, ini kan merupakan kesepakatan bersama antara pemerintah dan DPRD, pemerintah provinsi dan DPRD. Kami mengusulkan 5 inisiatif dari DPRD dan Pemprov 7. Ya. Jadi kami akan membentuk pansus terkait ini dan kemudian akan melakukan pembahasan-pembahasan antara eksekutif dan legislatif. Agar perda ini mungkin nanti akan kami sepakati bersama. Jadi dalam kaitan itulah perda-perda inilah yang dirasakan perlu baik oleh DPRD maupun oleh pemerintah provinsi Jambi. Itu kami lakukan pembahasan dan akhirnya nanti penetapan kalau disetujui oleh gubernur. Jadi kita harapkan begitu terlaksana ini bisa berjalan dengan baik ya. Termasuk dalam pendataan angkutan batu bara kan kita perbaiki lagi, kemudian ada celah-celah yang kurang tentu kita lengkapi dalam pembahasan. Dari Jambi, Hamdi melaporkan untuk Jambi 28 TV.